Kibidi Toilet episode 76 part 2 makin gila cuy. Ya udah langsung aja ya, aku bakal react teman-teman. Kibidi Toiletnya, let's go. Sebelumnya kalian like dulu teman-teman ya, dan kita bakal bacain teori-teori dari kalian dulu cuy. Jadi gimana nih, kan gue nanya tuh ya alur ceritanya tuh, gue pengen tahu sih. CCTV atau kameramen aja bang, Astro kan jahat, menyerang bumi dan netral. Jangan dukung Astro bang. Gimana ya guys, gue pengen dukung Astro apa CCTV man ya. Dukung Astro aja bang biar seru. Kita dukung Astro aja gak sih? Atau dukung Astro Toilet hancurkan Skubu Skibidi Toilet Subur Gaming. Ayo guys, kita dukung Astro Toilet. Ya gak sih? Kita hancurkan Skibidi Toilet. Udah gak zaman Skibidi ya. Sekarang zamannya tuh Astro cuy. Oke okay. Bang, Astro tuh jahat, bukan kameramen sama Skibidi yang jahat, melainkan Astro yang jahat. Teori aku sih bang, Astro bakalan muncul lagi. Gimana G-Man juga pasti bakal muncul lagi sama Titan Speakerman. Oke, kita lihat ya apakah bakal muncul lagi guys. Kata Bang Farnard, episode paling epic tuh 7 di angka 7, 47 56 467 berarti nanti di episode 77 bakal ada istimewa atau spesial. Wow. Oke lah, intinya aku mendukung Astro Toilet guys. Oke, kita bakal mendukung Astro Toilet untuk mengalahkan Skibidi dan CCTV Man. Let's go. Kita langsung tonton aja Dafuk Boom ya. Episode terbarunya 76 part 2 ini baru diupload 1 jam yang lalu untuk merefresh ingatan kita. Mari kita simak sedikit ya. Ya, mari kita rekap ya teman-teman. Ini pertarungan terjadi di part 1 kemarin di mana kaum Astro dan Skibidi saling baku hantam ya. Skibidi tapi dibantu sama CCTV Man cuy. Nah, di sini diperlihatkan momen di mana Skibidi toilet gitu kan. Kan mau ditembak nih sama CCTV Man. Jangan, kata CCTV Man. Ini teman kita gitu ya. Ini kayak gue ngapain gitu ya, kayak CCTV Man kok bergabung beraliansi sama si Skibidi. Kecewa aku cuy, gue jadi memihak Astro Toilet gitu loh. Astro Toilet ini hanya ingin kebebasan sebenarnya, mereka nggak mau diganggu aja mungkin ya. Nah ini coy, masuk dikeroyok kayak gini gitu, curang banget coy. Nah ini juga jadi misteri nih, logo apa di balik segitiga terbalik ini teman-teman ya. Bisa mungkin kalian kasih tahu gua ada berapa easter egg di sini yang belum terungkap guys. Nah di sini juga kita diliatin nih kekuatan sejati dari Astro Toilet ya. Ternyata ada yang variannya udah mulai banyak coy Astro Toilet. Nah ini aliansi nih, ini aliansi coy. Ini episode kemarin seru sih, cuman klimaksnya belum sampai coy. Kita langsung aja ke 76 part 2. Let's go cuy. Kita hidupin dulu subtitlenya biar paham dan kita langsung nonton ya. Oke, ini episode terakhir banget nih tadi. Kaum Skibidi bersama, lupakan mereka, itu tidak berguna. Berhentilah mengkhawatirkan sampah tak berguna ini. Wah. Oh, mereka ngambil sampel dari Astro Toilet, cuy. Ayolah, orang bodoh, sebelum mereka menemukan kita lagi. Ini kayak mana nih? Apakah mereka tahu tempat persembunyian Astro Toilet apa kayak mana nih? Tuh kan? Udah nggak saling baku hantam gitu loh. Astro Toilet nih harus segera, kan mereka beraliansi cuy mau ngancurin Astro Toilet nih. Nice. Astro Toilet kah itu? Apakah itu Astro Toilet push? Dia coy, Astro Toilet emang paling overpower guys. Wow, gila sih. Mana lagi nih Astro Toilet? Yang kecil doang aja susah loh mereka nanggulanginnya cuy. Oke, ini mau kemana nih jalannya nih? Nah, wah. Lah. Itu Skibidi ya? Itu Skibidi ya? Oh iya Skibidi coy. Nice banget sih. Ayo hancurkan kaum Skibidinya ya. Sebenernya gue CCTV Man masih suka sih guys, cuman gak suka sama Skibidi aja sih.
daripada Astro, gue lebih gak suka Skibidi cuy. Oke, dia mereka bersembunyi. Wah, ini baru lagi kah ini? Ini belum muncul nih kayaknya cuy. Wah, titan-titan dari Astro mulai bermunculan kah? Wow, dikepung sama Astro Toilet. Gimana tuh caranya kabur? Siapa tuh? Wah, itu siapa cuy? Ah, gila ini OP banget nih cewek ini, siapa nih? Wah, 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 wah. Nggak ngefek. Ih, senyumannya itu jahat banget, coy. Ini kah bos dari Astro Toilet yang terbaru? Nah, lu. Siapa ini, cuy? Ih, dicabut tangannya lu. Aduh. Ih, dipretelin, guys. Skibidi. Mereka nyerang dari belakang dong. Wah, gila coy ini. Ini entitas baru siapa guys? Tolong jelasin cuy. Pidato Skibidi. Oh, mereka nyanyi Skibidi bab-bab yes yes gitu coy. Gimana cara ngalahin cewek ini coy? Villain terbaru nih. Wah, bisa teleport lagi. Udah sih, kemenangan Astro Toilet coy. Skibidi dan Steve Man hancur guys. Kayaknya gue udah bener ya mendukung Astro Toilet guys. Kemenangan Astro Toilet coy. Hancurkan semua Skibidi itu ya. Biarkan Astro Toilet menang teman-teman ya. Kalau gue mau sih aliansinya tuh harusnya aliansi Astro Toilet sama CCTV Man ya. Oke, kita coba cari easter egg-nya guys di video tadi ya. Oke, di sini sebenarnya dari CCTV Man udah pinter ya. Mereka ngambil sampel dari Astro Toilet coy, mau dibawa ke laboratorium biar tahu apakah kekurangan ataupun kelemahan dari Astro Toilet mungkin ya. Dan yang gue lihat di sini tuh kaum Skibidi nggak ada perkembangan apapun coy dari pasukannya ya. Nambah jadi banyak ya atau nambah pasukan baru gitu-gitu doang gitu. Gimana cara mau lawan Astro Toilet? Kayaknya teknologi dari Astro Toilet ini udah advance ya, udah jauh banget cuy. Dan yang GG di sini sih, ini juga epic banget ya pas datang mereka dikepung gitu kan, dikepung banyak Astro Toilet cuy. Dan raksasa dari Astro Toilet ini banyak banget titannya loh, gak cuma 1, 2, atau 3 gitu, ada 4. Satu ya, hitung cuy, 1. Ah, ini nongol lagi 2. Nah, ini lagi nih belum tahu kita kekuatannya ya. 3 4 nih ya. Ini belum kelihatan banget coy. Dan yang terakhir tuh yang kelima cuy. Yang mereka diserap oleh cewek ini guys. Dan cewek ini nggak mempan diserang dari manapun, overpower banget gila coy. Ini baru Astro Toilet sejati guys ya. Hidup Astro Toilet. Mantap. Kita dukung Astro Toilet teman-teman ya, menjadi penguasa bumi. Belakangnya kayak ada piringan yang berputar, itu apa fungsinya ya? Ntar mungkin bakal dikeluarkan gitu, mungkin mengeluarkan sinar ataupun plasma gitu ya, atau laser. Nah, pas mereka ngomong pidato Skibidi ini seolah-olah mereka mengejek kaum Skibidi gitu loh, kayak gak berguna gitu kan. Apa ini gitu Skibidi, Skibidi pidatonya tuh gak jelas. Dan mereka langsung menuju ke tempat lain, coy. Nah, kira-kira mereka menuju kemana tuh?
Terus juga dari Astro Toilet yang lain tetap menghancurkan tempat-tempat dari Skibidi dan CCTV Man, coy. Ya, kotanya dihancurkan, guys. Oke, jadi itu dia untuk episode 76 part 2. Ini bakal epic banget sih. Katanya episode 77 bakal epic juga, kita tungguin aja, guys. Gimana kelanjutan dari episode 77, coy, ya. Nah, selanjutnya gue pengen tahu teori-teori dari kalian. Apa yang akan terjadi di episode selanjutnya? Dan easter egg apa yang ada di episode ini, coy? Atau teori-teori liar apa yang bisa kalian ungkapkan, ya? Coba komen sekarang juga, gue pengen tahu gimana nih. Penasaran gue nih kelanjutan dari Astro Toilet. Soalnya makin banyak villainnya, tokoh-tokoh baru. Oke, thank you semuanya sudah nonton. Kita jumpa lagi di next Skibidi Toilet. Tapi yang pasti kita dukung Astro Toilet, guys. Ketik hashtag Astro Toilet, guys, kalau kalian mendukung Astro Toilet, teman-teman. Kita jumpa lagi di episode 77, mungkin sekitar 2 minggu lagi, teman-teman, ya. Assalamualaikum semuanya, dan sayonara.